Bapak, ya, banyak pesanan ini. Banyak pesanan nanti bos marah nih. Ya. Tadi ada orang datang juga minta kok. Harus cepat kita nih, kalau enggak cepat nanti bos marah. Ya, Mang. Tunggu lagi, Mang. Nah, buka situ baca, Mang. Ya, aku ngomongin. Oke. Ya. Wih, sudah sakit. Udah sakit, Mang. Ah, tahan sebentar, nanti bos marah ini. Habiskan dulu nih. Mana nanti bos marah enggak selesai. Banyak pesanan ini loh. Nah. Cakep juga, Mang, ya. Bagus ini kalau udah dicetak batakon. Iya, Mang. Kurang ya. Mang, habis nih. Semennya mana semennya? Ini lagi yang mentah. Belum dibeli. Oh, belum dibeli. Berarti habis ini terakhir. Ah, ya udahlah, enggak apa-apa. Kita cepat pulang malah. Nanti pulang cepat bosnya marah. Ya, semennya habis gimana lagi enggak pulang? Semen habis. Ya pulanglah cepat, masa nongkrong aja di sini. Iya, mau apa bosnya? Kemana? Tambahin lagi. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Mana bosnya, Pak De? Bosnya ada di rumah. Yang mana rumahnya, Pak De? Aku rencana mau bikin batu bata. Rumahnya di depan itu rumahnya. Depan tuh. Yang di sana. Ya. Yang di sana. Ya. Siapa rumahnya, Pak Adi? Ya. Ya, ya. Ayo, Pak De, aku mau bikin batu bata. Ini lagi kerja juga ini, ya. Ya, ini lagi bikin. Ya, Pak De, makasih, Pak De. Aku mau kesana dulu nanya. Motor enggak jadi-jadi. Lah, orang kerja itu siap tak belum. Mana ini? Drong. Apa tuh? Ini drong. Ya. Mana ini drong? Di mana motor kita? Tah ini lah drong. Pening ini. Kerjaan aja belum siap, motor pula gitu terus enggak. Semana ini? Udah ditengok orang kerja tuh. Kayaknya udah tadi kayaknya Wadi. Enggak, udah siap. Kayaknya udah. Aduh, ini tadi baru ada orang nelpon ini katanya minta batako itu. Ya. Minta 2.000. Minta ini Pak De udah siap atau belum untuk bikin. Coba lah kita tembak dulu. Katanya ada kawannya yang ini udah masuk. Ya. Ada juga itu. Udah kalau mau situ kita tembak aja. Ya lah, kita tembak sana dulu. Yang punya apa cetak batu bata itu? Oh, berarti abang yang kemarin pesan tuh. Oh iya. Oh, iya, iya. Gini, iya, Bang. Nah, batu bata itu berapa biji satu sak ya, Bang, bikin tuh? Biasanya dia bikin katanya Pak Ade ngomongnya 70 satu sak. Harganya berapa satu apa bijinya? Ya 5.000 kami jual itu. 5.000. Enggak gini aja, Bang. Seandainya dibikin aja 50 biji satu saknya, biar dinaikkan harganya enggak masalah. Masalah ini untuk rumah pribadi saya kan. Saya mau bikin ruko. Berapa harganya? Ya, kalau itu kan biasanya 70 harga 5.000. Ya, kalau bikin aja 50 satu sak. 50 ya harganya nambah. Berapa harganya? Ya 8.000. Kalau 8.000, ya lah aku ngomong sama Pandai itu. Anda gini aja, Bang. Aku minta kurang lah dikit, ya. Minta aja 7.5. Aku ngambil banyak masalahnya, Bang. Ngambil berapa? Ngambil 5.000 lah. 50.000 biji. 5.000 biji. 5.000. Kemarin jadi 7.5. Bisa. Ngomong pesennya 2.000. Ini jadi ya, 5.000 sih. Ya, mau tambahin masalahnya besar bikin ruko kan. Tolong drong. Ya. Gimana? Coba tengok dulu tempat Pak De itu kira-kira udah ada berapa itu? Udah kerja udah lama deh itu. Berapa hari siap itu, Bang? Berapa ya? Itu aku enggak kerja itu yang kerja Pak De. Coba tanya aja lah sama Pak De itu. Enggak gini aja, Bang. Kalau bisa cepat siapkan nanti. Antar ke rumah ke tempat ruko kemarin itu ya. Minta 5.000 biji, biar 7.5 aja, Bang. Deal, Bang. Ya, kasih, Bang. Yang penting bagus apa ya, Bang. Oke, Bang. Ya. Belum. Orang udah masuk, udah mesan tadi tuh barangnya. Mesan berapa ribu? Berapa ribu emangnya mesannya? Pokoknya berapa deh mesannya? Banyak. 5.000. Ya.
5.000 nih baru sekitar 3.000 yang ada. Baru 3.000 yang ada, Pak. Berarti kurang 2.000 ya. Iya, 2.000 ya. Berapa hari lagi diambil? Katanya hari ini dia datang. Oh, kalau hari ini ya seadanya dulu dia diambil. Mana belum? Belum. Mana, Pak? Ini baru. Nah, ini satu udah, lagi. Aduh, ini gimana nih, Pak? Ini pesanan orang gimana nih? Katanya ngomong iya siap. Ya, tapi kan pinggang aku udah sakit nih. Gimana nih, Pak Deni? Orang itu udah buru-buru dia. Ini waktunya udah sore, Bos. Besok lagi ya. Ini udah sore nih. Kerja kalau kayak gini kapan siapnya? Iya juga kayaknya nih. Sebentar udah sore udah. Besok disiapin lah, Bos. Ini pesanan orang 5.000. 5.000. 5.000 ini baru dapat segini lah, kapan siapnya ini, Pak De? Yang benar aja lah. Kemarin ngomongnya cuma 3.000, ya enggak tahu nambah. Taunya nambah lagi. Ya nambah lagi ini orang. Kemarin iya nelpon katanya 3.000, makanya kita, ngomong Pak De 3.000. Ini tadi udah nelpon katanya 5.000. Ini suruh bikin 50, Pak De. Satu saatnya bikin 50. Ya kalau 50 ya rugi lah yang kami yang bikin. Ya, ya itu kan bisa dirunding nanti, Pak De. Kalau 50 ya kita kesanggup lah siapa yang bikin. Rugi kami. Biasanya kan bukannya 70. Bukannya rugi. Ya biasanya iya, memang 70. Ini orang yang pesan itu mintanya 50 persen. Mintanya 50 persen. Ya kalau harganya 1.500 ya nggak apa-apa ya kan. Ya, ya biasanya harga itu 1.500. Jangan 1.500 lah. Kita dapat baju gitu. Orang kerja aja kayak gini, kapan lo siapnya nih? Terus berapa harganya? Ya perjanjiannya kan kemarin kan udah 70, satu sah. Ah, satu sah. Sekarang kalau 50 ya rugi dapat yang bikin. Orangnya itu mintanya 50. Ya anda tambah. Ya kita bergaya nggak itu, Pak De, kalau mau tambah. Tapi ya cepet kan ini saya itu. Kalau 50. Orang kerja kayak gini aja, lampanya minta ampun. Pak De, mana bosnya, Pak De? Di rumah. Panggil bosnya pada gimana kemarin bikin kemarin? Aku bikin minta yang bagus kemarin. Maka tadi bosnya kesini udah marah-marah sama kami. Panggil Pak, panggilnya bosnya ntar loh. Ya panggilnya lah. Mana bosnya? Kami lagi. Panggil bosnya pada. Gimana dia? Aku mesen kemarin yang bagus bikin. Mas, kemarin kita gimana bahas aku ini? Kalau kayak gini rusak lah bangunan aku jadinya. Mana bosnya? Ya ada terpanggil. Sini, bosnya. Bentar lagi, bentar lagi kesini. Macam mana nih aku pesan? Gimana, Bang? Udah, Bang. Gimana, Bang? Kemarin aku pesan yang bagus. Minta yang tahan. Kita tahu baru dipegang udah patah benda apa ya. Patah bonya. Kalau kayak gitu, aku gak tahu Bang yang bikinnya. Yang aku kan sama Bang yang urusannya. Kalau kayak gitu gak mau, aku bayar di setengah aja, Bang. Kemarin, abang udah bel kemarin tuh. Iya, kan aku minta kemarin kan yang bagus bikin masalah itu pribadi bang. Kok kalau baru dipegang aja kayak gini hancur bang, gimana ini ya? Masa gimana ya? Dipegang aja udah hancur, kan kerja gini bang. Ya, ini sama bosnya kamu kenapa dia hancur-hancurin tuh bang? Masalahnya aku minta yang bagus kemarin tuh. Bilang hancur-hancurin lah. Abang bilanglah sama bosnya. Masalahnya aku yang bagus. Abang ya. Tuh udah kamu pesan nggak jadi, malah hancurin ini. Ya bantal punya gak tahan masalahnya. Abang tanya aja sama anggotanya. Ya, kalau lu buka gini aku gak bisa. Aku pulang dulu. Berapa nih? Pulang dulu lah. Dibikin berapa nih? Jawab yang harus beli. Kalau hancur kayak gini aku gak mau beli, Pak De. Masalahnya untuk pribadi. Nanti kalau tahan. Ini karena masih basah. Masalahnya aku bagus. Masih basah, kalau masih basah ya iya aku pegang dia. Aku beli mahal ya. Masalahnya. Nah, gitu. Ya, kalau nggak bagus disana nanti. Pulang aja lah. Coba yang kering ini dihancurin. Ya kalau nggak tahan mata kuliah nggak mau. Pulang aja lah. Nggak jadi lah beli nanti. Bukannya lah, Pak Bos. Latihannya tuh jauh di sana. Apa kayak gini? Pakai angkong kesini. Retak-retak kayak gini. Itu cemana nih, Pak? Ini bener aja. Ya bener aja. Kenapa ini cemang? Ini tenaga ini. Lu ketawa aja tenaga, Pak De. Bukan ini bisa tenaga. Kerja ini gimana? Ini pesanan orang. Jangan kaget tuh. Apa nih, Pak De, macam-macam nih? Hajar nanti. Hajar nanti kau. Pak De, mentang-mentang bos nih, ha? Mentang-mentang bos. Bapak itu yang aku bayar, tau? Misalnya apa yang aku bayar? Apaan? Mentang-mentang bos. Tolong, hajar aja, tolong. Orang ini, kurang aja. Macam-macam nih, Pak De, nih.
macam mana? Mentang-mentang bos kau kurang ajar nak.